Estel. Terus sedih amat muka lu, kenapa? Saya gagal ujian. Gak apa-apa, santai aja. Gue juga gak lulus kok. Gue lu santai banget sih. Nih, buat lu. Ini bisa buat lo ngerasa lebih baik. Apa nih? Gue yakin lo bakal tahu abis lo buka itu. Udah ya. Sheila, nanti kita ketemuan di pemakaman Pondok Ranggon, penting. Kenapa kita ketemuan di sini? Gua mau ngasih tahu, si Rania, teman kita, udah meninggal. Hah? Kapan? Seminggu yang lalu. Karena narkoba. Sebaiknya lu berhenti sebelum berakhir seperti Rania. Dan Putri, dua wanita cantik yang selama ini menjadi incaran petugas Satres Narkoba Polres Salatiga. Dengan wajah cantik tertutup masker, keduanya digelandang petugas untuk dihadirkan dalam gelar perkara. Penangkapan dua wanita muda berparas cantik ini bermula dari laporan warga yang curiga. Kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius. Kategori yang sama juga berlaku dalam konteks Indonesia yang dinilai dari dampak yang ditimbulkan. Sehingga kejahatan narkotika disejajarkan dengan kejahatan serius lainnya seperti terorisme dan korupsi. Badan Narkotika Nasional.